Sir, Sir, Vivi, Rara, Silvira. Ya, kembali lagi di channel aku. Channel terkeren. Enggak, terasa tersampah dan terso iya, enggak. Jangan sampai kalian nge-subscribe channel ini. Enggak, kalian harus nge-subscribe channel ini. Dan sebelum videonya dimulai, kalian harus subscribe, terus like, terus komen gitu ya kan. Jadi di video kali ini kalian pasti udah ngebaca judulnya. Aku bakal nge-reaction ke Bangtan Soyeondan yang berjudul Bayi itu. Jadi ini tuh dirilisnya tanggal pas sore ya kan. Dan ini jam 7 malam gitu. Baru nge-reaction. Tapi nggak apa-apa, telat 2 jam ya kan. 5, 4, 5, 6, 7. Eh lah, 3 jam nih, 3 jam. 3 jam. Ya nggak apa-apa tapi nge-reaction gitu kan. Ini jadi, gue udah ngeliat teaser pertama itu ada cewek, yaitu Mbak Halsey. Dan teaser keduanya tuh kayak gimana teaser keduanya? Oh yang di teaser keduanya tuh gak ada cewek. Jadi tuh gue penasaran gitu, apalagi Taehyung gue tuh berambut warna biru gitu, kayak laut. Ya, daripada banyak cincong, kita mulai. Mana dosen? Taehyung kenapa lidahnya kayak gitu ya ampun. Tuh anak itik yang pertama gitu. Tempatnya bagus. Wah, pink-pink gitu kan outfitnya. Kayak kerudung gua pink-pink gitu. Tapi bajunya hijau gitu. Wah, worldwide handsome guys, nongol. Wah, golden magnet kita guys. Jungkook. Eh, itu temboknya jalan sendiri, serius. Ini di Instagram banyak banget yang ngepost ya, oh my my my. Jadi dia tuh ternyanyang. Aduh. Oh, Jungkook gila kasih kakinya. Ini yang gue tinggi. Stop, suaranya kok kayak berat gitu ya. Gitu. Ganteng banget. Mai Agus. Anjay, J-Hope. Taehyung jadi center ya di sini ya, di Boy With Love. Wah, mahal saya dilihat tim Taehyung gitu. Ah, mahal saya, enak banget, laki banget ya. Dia picogan. Mahal saya udah, Rizky Minaj udah, next sama Ariana Grande. Amin, amin, amin. Amin, semoga kolab bareng Ariana Grande ya. Oh, Rapmon. Biasnya Luna Maya. Gue tadi ngeliat School of Fire, itu kan Young Forever, terus Wings. K
kayak nama album-album sebelumnya gitu. Aswar Love Yourself. What? Teorinya banyak banget ya, buset. Sumpah ya, BTS ini tuh banyak banget teorinya. Gashing ya. Oh, udah habis, hihihi, udah habis gitu guys. Ya. Kita kapelan guys sama BTS. Gua kapelan sama BTS Pink Pink ya kan. Gila mas. BTW gua salvo ke Suga ya, suaranya itu tuh berat banget kayak. Jadi gitu gini guys, gitu. Itu tuh berat banget, gila enggak sih? Tapi di comeback kali ini dewa warnanya pink-pink kawaii gitu, apalagi ada Mbak Halsey we, yang lagu Mbak Halsey yang gua suka tuh without me itu yang judulnya yang lagunya gini nene gitu. Ntar semoga next collab-nya sama Ariana Grande. Doain, aminin sih ya. Cukup sekian dari tersotau terecehan gua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman kalian. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.